educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Nah, pemirsa, sekarang saya ada di Lucky Bandel ya. Ternyata sekarang harganya sudah ada perubahan ya. Nah, di depan saya nih, super beruntung turun harga 2 kali sehari sampai habis. Sekarang harganya sudah berubah, tidak seperti kemarin-kemarin ya. Nanti saya akan tanyakan ke mbaknya ya. Kebetulan di depan saya sudah ada nih mbaknya, kita tanya langsung ya. Halo mbak, pagi mbak. Pagi juga. Saya mau nanya mbak, ini ternyata kok harganya jadi berubah mbak ya? Ya, sekarang kita perubahan dari harga sama layout sama sistem juga. Jadi kalau sistem yang baru ini, kalau secara layout dia lebih tertata rapi, packagingnya lebih bagus, nggak kayak dulu. Kalau dulu kan dusnya kemana? Cakacakan ya? Cakacakan. Sekarang jadi lebih bagus lah. Jadi lebih tertata dan lebih bagus mbak ya? Ya, betul. Nah, kalau untuk harganya kita sehari itu turun 2 kali ya. Di sini kalau sekarang Sabtu itu dulu kan 100.000. Iya, betul. Sekarang naik jadi 150 dan dibagi 2 sesi. Untuk paginya 150, sorenya di 100. Nah, untuk pagi hari itu harganya berlaku dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Nanti untuk harga sorenya dimulai dari jam 1 siang sampai kita closing di jam 8 malam. Perpindahan harga ini nanti gak ada customer yang masuk, jadi dia gak bisa milih-milih barang dulu. Oh, gitu ya. Nanti kita dimulai dengan antrian, jadi orang-orang baru lagi yang bisa masuk. Terus orang-orang baru juga lebih bisa dapat barang. Jadi lebih tertib mbak ya? Ya, nah, betul seperti itu mbak sistemnya ya. Nah, ini kalau dari hari Minggu juga sama mbak ya? Sama, penurunan harganya memang tidak terlalu signifikan. Cuman untuk di hari Jumat dia masih tetap di harga 5.000. Oh, ini ada 2.000 juga lebih murah ya? Iya, betul. Kalau sebelumnya 3.000 hari Jumat, ya. Sekarang ready yang 2.000. 2.000, wah. Tapi jadi gimana? Jadi barangnya masih tetap atau lebih bagus lagi mbak? Lebih bervariasi lagi mungkin ya? Kalau untuk barang tentunya lebih bervariasi juga. Terus elektroniknya lebih banyak. Wah, keren. Karena lebih ke home appliance lebih banyak. Gitu. Iya mbak. Nah sekarang tempatnya ada di belah mana mbak? Tempat kita tetap menggunakan lantai 1 aja. Lantai 2 kita sudah tidak dipakai ya. Cuman jadi kelihatan lebih rapi dan emang baju pun lebih variasi juga. Oh, jadi sekarang ada di lantai 1 mbak ya? Betul. Kemarin kan di lantai 2 ya tempatnya ya? Iya, betul sekali. Ayo mbak kita lihat mbak seberapa mbak. Kalau sekarang itu kita lebih banyaknya kayak di elektronik sama home appliance. Tapi untuk home appliance itu dari satu jenis kita kuantitinya banyak. Jadi orang-orang masih bisa dapetin. Iya, iya betul. Nah ini yang di depan saya ini harganya sesuai bandrol atau... Nah, gimana? Ini walaupun ada bandrolnya, tetap kita harganya mengikuti hari yang udah tertera. Oh, seperti ini. Berarti sekarang hari Senin itu di 55.000 ya? Iya. Di sini 70.000, sekarang Senin pagi bisa dibeli di. Berarti 55. Ini 55.000. Walaupun bandrolnya 75.000 ya? Iya. Wah, tuh pemirsa sekarang barangnya benar-benar tertata ya, rapi. Tidak seperti yang kemen-kemen acak-acakan kardus, plastik, sampah pun ada. Sekarang lebih tertata dan pengunjungnya pun sekarang ngerame juga ya di hari Senin. Jadi tidak buru-buru kayak kemarin, harus Sabtu, ada yang ingin gimana ya mbak ya? Jadi sekarang lebih ditata lagi. Nah seperti ini harganya sekarang tuh di 55.000 ya mbak ya? Semua yang ada di samping saya ini, di depan saya ini harganya 55.000. Pokoknya yang ada di sini 55.000 ya, terkecuali baju mungkin mbak ya? Baju masih sama, oh, sama. Harganya 55. Pokoknya yang di bawah ini 55.000 semua, all item? Iya, kecuali makanan sama minuman. Oh, makanan sama minuman beda lagi ya mbak ya? Betul sekali. Keren sekali nih, sekarang saya mau lihat-lihat tuh barangnya. Yang ada di depan saya ya, siapa tahu ada barang yang saya perlukan. Jadi terima kasih banyak mbak ya sudah menjelaskan di Lucky Bandel yang baru ini ya. Betul. Oke, makasih banyak mbak. Iya, sama. Nah pemirsa sekarang ini harganya banyak perubahan ya. Yang di depan saya ini harganya di 55.000 di pagi hari ya. Kalau siang hari ini harganya jadi turun 40.000. Ada kebijakan baru dari manajemen Lucky Bandel ya. Dari jam 8 sampai jam 12 nih harganya 55.000, dari jam 1 sampai malam itu harganya di 40.000 ya. Nah, seperti ini kebijakan baru dari Lucky Bandel. Jadi sekarang barangnya nggak terlalu banyak seperti sebelumnya ya. Dulu kan raknya, pajangannya banyak, sekarang ya dikurangin, tapi lebih tertata rapih ya.
seperti ini. Tetap kalian harus bisa memilih ya, harus bisa memilih-milih harganya, apakah kemurahan, apakah mahal atau worth it dengan harga di hari ini ya, hari Senin di harga Rp55.000 di pagi hari ini. Jadi kalian harus bisa membanding-bandingkan dengan harga di online ya. Sekiranya harganya murah, kalian bisa beli di sini di Lucky Bundle. Lebih dijamin barangnya sekarang, lebih baru ya. Ini bola basket ya, tinggal dipompa. Ada panci. Ada rak susun. Ada mobil-mobilan, diecast, pajangan ya. Wah ini bagus nih, ini ada diecast sama ini ya, dioramanya ya. Kemudian ada Honda ya, Honda Civic. Ini harganya Rp55.000 ya. Hari Senin, kalau hari-hari berikutnya ini harganya lebih murah lagi ya. Seperti, sama sistemnya seperti kayak kemarin, kalau sistemnya setiap hari tetap turun ya. Banyak mainan anak-anak ternyata di hari ini ya. Ini ada mainan anak-anak juga, dinosaurus. Electric cooking pot. Nah ini baju-baju pun harganya sama ya, pokoknya all item di sini harganya sama sekarang semua kecuali minuman sama makanan katanya ya. Jadi kalian yang mau kesini mendingan di hari Rabu ya atau Kamis, harganya murah meriah tuh. Hari Sabtu sekarang stoknya di Rp150.000 ya, di pagi hari, di siangnya itu Rp100.000. Ini buat mancing ya, satu set reel sama jorannya nih. Ini apa? Timbangan mini. Wah, barangnya benar sekarang lebih apa? Lebih tertata ya, lebih rapi, nggak acak-acakan. Ini harganya di Rp55.000 ya, bandrolnya sih Rp420.000, tapi tadi kata sembahnya sih sesuai yang di sini harganya sama mengikuti hari ini ya. Rp55.000 ini apa ini? Nah, ini sama Rp55.000 juga, ini apa nih, es terus. Wah, jadi ada plus minusnya ya. Plusnya barang-barangnya baru ya, tidak acak-acakan. Minusnya ya harganya mungkin sekarang jadi lumayan ya. Ya harus pintar-pintar memilih kita ya.
Di sini mobil-mobilan banyaknya nih. Mudah-mudahan ada barang yang saya perlukan di hari ini ya. Dapat jackpot yang harganya dari lebih dari 100 ribu. Harga barangnya ya. Kita lihat. Mudah-mudahan ada. Nah, seperti di depan saya, ini harganya kan 39 ribu. Jadi kalian jangan dibeli ya. 39 ribu karena kemahalan nih. Karena hari ini Senin harganya di 50.000. Kalau mau beli ini di hari Rabu aja nih. Kalau nggak hari Rabu, Kamis harganya murah nih. Nah, ini harganya 200.000 dijual cuma 55.000 nih. Nah, ini seperti ini yang harus kita beli ya. Nanti saya coba tanyain ke si mbaknya ya, apakah ini masih berfungsi atau tidak. Soalnya harganya 55.000 nih. Saya mau maju dulu ke keranjang berikutnya ya. The Bluetooth device is ready to help. Ini sepertinya sih mainan ya, kayak apa namanya? Beko ya, kelihatan sih. Beko ya, tapi belum dirakit. Banyak juga ya, ini saya jadi pusing. Banyak mobil-mobilan ternyata di sini. Belum saya ada barang yang ini. Nah, ini jam-jam nih. Kondisinya mati ya. Sekarang saya akan beralih ke keranjang berikutnya ya. Ya, menurut saya sih barang-barangnya sekarang lebih bagus ya. Harganya ya sesuai dengan barangnya ya. Jadi ya tetap harus bisa milih. Jadi biar nggak kemahalan. Thank you.
Nah, ini di depan saya bandrolnya 160.000 tuh. Dijual cuma 55.000 sekarang. Nah, pemirsa, mungkin hari ini saya belum dapat barang yang saya perlukan ya. Soalnya kebanyakan di edisi minggu ini, kebanyakannya mainan anak-anak ya. Jadi hari ini saya tidak akan beli apa-apa jong ya. Mungkin minggu depan saya mau balik lagi ke sini. Di samping saya pokoknya harganya sesuai harga di minggu ini ya. Di hari Senin ini harganya semua all item di 55.000. Besoknya turun lagi, besoknya turun lagi. Pokoknya terus aja ya, sistemnya seperti itu. Nah, mungkin segitu ya pemirsa jalan-jalan saya di Lucky Bundle. Sekarang harganya sudah berubah ya. Jadi tidak seperti minggu-minggu lalu ya. Di harga 10.000, sekarang di hari Senin harganya sudah berubah. Kalian yang masih penasaran bisa datang ke sini, ke Lucky Bundle di Jalan Gede Bage Selatan ya. Seberang Kecamatan Gede Bage.